udah saya rekam di sini. Pak, bawa dia. Kak, orang tadi tuh mau nyopet tas kamu dan mbak ini lihat dari atas langsung nolongin kamu. Maaf ya kak, bajunya jadi basah. Lagian, aku nggak tahu cara nolonginnya gimana lagi. Maaf ya mbak, saya udah marah-marah tadi. Ternyata salah paham. Udah kak, masuk dulu. Nanti saya buatin teh hangat. Nggak usah mbak, nggak apa-apa. Makasih ya. Makasih ya mbak, udah nolongin orang dengan caramu sendiri.